Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini berpakaian macam ni lah dari kebun tadi. Sorry ya. Inilah kampung Parit Jayus 6 eh. Ini simpang 4. Itu dari simpang nombor 6 sebelah sana. Terus ni pergi rumah Bos Ijan. Terus ni Parit Jayus 4. Dan ke sana nombor 7. Parit nombor 7. Ha, kebun aku tu lah. Baik, hari ni ada yang menarik kat sini. Bila lalu sini kan aku terlihat layar ni. Ni rumah lama dulu. Rumah kawan bapak aku lah. Namanya Lek Kacimat dan Lek Mah. Ya. Tapi sekarang yang duduk sini adalah, ya, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kawan saya masa kecil-kecil dululah. Dia orang panggil dia Kacu kan, nampak dia? Haa. Kacu kan? Alah, panas ya. Jadi lama tak jumpa, dah berpuluh tahun eh. Dulu kat Parit Warijo. Berhijrah ke mana tu? Berhijrah Johor. Apa tu? Cari pengalaman. Bukan cari duit, tapi cari pengalaman. Tajuk baru berapa tahun? Puluhan tahun juga. Puluhan tahun ya? Dulu yang Parit Warijo tu tahun berapa tu? Tahun 90. 90, lama betul ya. Masa tu aku ngaji kat Paluh lagi. Itu dia. Warung Simpang 4 Parit Jayus. Warung Simpang Parit Jayus 6. Parit Jayus 6. Warung Simpang 4 Parit Jayus 6. Okey, roti canai. Okey, enak ditemu ramah lari pula dia. Jadi saya datang sini ni sebab tertarik dengan yang pertama itu layar tu macam memanggil-manggil aku nak biluk. Yang kedua sebab ni kawan lama, dulu masak sedap kat Parit Warijo tu. Sekarang ni buka warung tu pukul berapa mulanya? Mula pukul 5. Pukul 5 bang. Sampai pukul 12. Pukul 5 sampai pukul 12. Pukul 12 malam. Kalau ada pukul 1 tak nak balik gini, buku ating. Tinggal je lah gelasnya. Tinggal gelas, taruh air. Tuan rumah nak tidur penat eh. Taruh air, pandai-pandai lah kau nak berbual ke, nak apa ke, kita orang tak campur. Kadang dia budak-budak duduk sampai pukul 12, sampai pukul 1.30. Nanti saya sediakan air satu jak kat situ dengan jawan. Pukul 12, jadi orang-orang kampung yang nak healing-healing ya? Ya. Datanglah ke sini, ada berapa kerusi semua ni? Ini banyak juga yang tak dikeluarkan. Di sana tu 6 ya? Enam, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan cakap 20 kursi. Lebih lah ni, 30 lah. Lebih kurang itu. Apa yang lain tu aku dah masuk dalam masalah aku penuh sangat. Jadi kalau suasana malam tu apa yang ditayangkan kat situ? Bola sepak Astro lah. Ya, saya. Macam lawan Eropah ke mana-mana dunia lah. Pasal itu pakai apa? Enjoy. Masakan menu-menunya apa tu yang minuman apa? Sini biasa saja. Kalau soal makan tu macam-macam. Itu macam ada cendol semua tu, ABC. Kalau malam orang nak apa semua ada lah. Jadi kita tak mengecewakan customer yang ada. Alhamdulillah. Macam makan tu kira senang cakap ni. Nak cakap sedap tu tak ada lah. Tapi orang boleh terima. Nanti kita tanya akak pula. Nanti orang boleh terima apa apa yang boleh kita apa sediakan. Orang boleh terima, itu yang saya bawa. Sekiranya makanan tu tak habis, bawa ke dalam. Saya akan makan bekas orang tu. Bukan saya nak makan, nak rasa. Tapi kita nak rasa kenapa tak habis. Kadang-kadang dia kenyang ke? Jadi saya jumpa customer, apa sebabnya tak habis. Dia kata saya terlampau kenyang, lagipun terlampau banyak. Terlampau banyak Sampai jadi, penuh pinggan mangkuk semua Itulah. Tadi apa yang dia masak tadi, soto semula? Ya, nasi goreng petaya, nasi goreng paprik. Masakan ala Thai. Okey. Jadi sebelum ni akak ni macam lain. Jadi bila lalu tu saya nampak lain pula, rupanya isteri yang lama dah meninggal. Itu orang Singapura. Itu Singapura. Yang ni akak ni mana? Melaka. Ini orang Melaka. Perkenalan di Johor lah dulu. Ya, betul. Dulu Johor tu pun berniaga juga. Berniaga juga. Warung. Dia kira majlis.
Oh, ini sebab balik kampung ni nak macam nak ialah Dato' tu nak. Ha, pasal kita ni dah umur. Ha. Jadi duduk bandar ni kita tak boleh. Kebun ni dalam 3 ekar ke 2 ekar ni? Lebih kurang ini sampai hujung lah, 5 lah. 5 oh, 5 alhamdulillah. Jadi pasal itu ialah mana dah jauh. Cukup untuk perbelanjaan semula. Yang sana Ma'an punya kan? Ya? Haa, sana Ma'an. Haa, yang berjiran dengan aku tu. Eh? Sini dua orang yang adik. Oh, ada. Adik mana? Perempuan? Perempuan. Oh, ada adik, adik, adik perempuan ya? Eh? Haa, yang bungsu. Oh, rumahnya mana? Itu hujung tu. Oh, tak perasan lah? Haa. Oh. Lima, jadi dua kes tengah desing. Jadi, saya ambil kebun ni pun tak banyak. Pasal apa? Saya tak ada zuriat. Dia yang bawa. Jadi, saya ni jadi oleh kerana saya tak punya zuriat, jadi saya turunkan kepada anak, anak yang bawa. Iyalah, iyalah. Anak berapa tak? Lima. Wah. Cucu 14. Oh, semua duduk sini lah? Tak, dia duduk Johor. Kenapa? Kita nikah tu, dalam hukum nikah tu dah ada. Tempat tinggal, makan, minum tu semua nak diadakan. Ya, ya, rezeki ya. Wajiban saya bawa ke kampung ni untuk dia masih tautin dekat sini, duduk dekat sini. Jadi, ini terus kat sini mana tak terus lah eh? Isteri saya pun bukannya orang senang, orang yeah. susah juga. Jadi saya kasih sedikit ni. Jadi saya sama rata lah. Saya doakanlah warung ini Amin. Akan apa meletup. Ya. Ya, kita ada sini yang meletup satu Bosijan tu eh. Ha. Kat kampung tu ujung tu rumah istana macam keraton, keraton. Ha, berapa juta tu rumah tu? 3 juta. Jadi orang kampung ni hebat. Alhamdulillah. Kalau kita nak sediakan orang makan ni mahal sangat pun tidak, yelah, murah sangat. Tapi bergantung tidak. Sekarang ni harga pun dah cuma ayam sekarang ni turun sikit lah. Harapan-harapan? Harapan saya, biarlah kita ni meniaga ni sama-sama membangun bangsa kita ni. Iya, iya betul. Baik mana tempat duduk pun, mana warung yang dia niaga, kita sama-sama bangun. Jangan ada yang punya perasaan lain tu, janganlah. Kita sama-sama manusia. Oh, jadi akak ni Melaka dekat mana? Kelebang. Oh, Jasin. Di sini je lah. Selalu balik lah. Okay, tak jadi balik. Dah lama dah lagi pun mak bapak dah tak ada. Oh, tak ada. Adik-beradik saya seorang. Oh, ni kalau malam maknanya berangin sampai sini tengok bola ya. Seronok ya. Aku boleh bayangkan nanti lah insyaAllah kita akan sampai sini. Ya, buat anak-anak ya. Kalau seorang ni mata aku ni dah mata malam dah terang sama-sama tu. Lagi kalau silau-silau yang biru putih yang itu geram betul lah nak marah pun kita orang kan. Okey, terima kasih ya Abang Zulkifli ataupun kami dulu popular dengan Kacuk lah duduk kat Pait Baru tu berjiran ya. Rumahnya depan sekolah. Okey, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum ya ini pagi-pagi ni tak adalah nak makan. Begitulah temu ramas ringkas saya bersama Encik Zulkifli ataupun Kacuk ya di warung Simpang 4 Parit Nombor 6 Jayus 6 Seri Medan Batu Pahat ya, bagi mereka yang dekat-dekat kawasan ni Seri Medan ke ataupun Parit Sulong ke bolehlah ke sini untuk healing-healing sambil menikmati tayangan dari layar besar ni ya, jarang-jarang ada warung buat macam ni. Okey, jadi itu saja konten saya hari ini. Selamat datang dan kepada Encik Zulkifli, selamat maju jaya dalam bisnes anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.